Okay. Saya pasti yang korang semua, adik-adik semua dah belajar dah tajuk ni kat sekolah. Betul bukan? Betul? Ke suara saya sekat-sekat? Ya. Yeah. Betul? Betul, betul, betul. Betul? Okay. Di sini, saya ingin berikan kefahaman. Mungkin dekat kelas mungkin macam bela macam, apa bodoh ni, apa bodoh lah ustaz ngajar ni kan, tak faham lah. Kan? Okay. Sebab ialah belajar kan menggunakan buku teks. Jadi bila kita guna buku teks dia kan macam panjang je kan. Macam tulisan je penuh kan. So dia macam bela kan. Tak nampak apa poin pentingnya, apa dia punya kronologinya, apa faktanya. Jadi untuk memudahkan semua pelajar STAM kat Malaysia ni yang join pada malam ini, saya tunjuk satu nota. Satu nota yang dibuat oleh sekolah, apa nama sekolah ni? Sekolah Menengah Agama Mahalia Tumpat Kelantan. Siapa daripada sekolah ni anda patut berbangga. Dapat ustaz ke ustazah yang buat nota ni? Apa? Rajin gila. Buat nota sekali terjemahan. Sebab apa? Nota ni memang memudahkan semua pelajar STAM di Malaysia. Terutamanya saya. Ya? Yeah? Daripada saya merasakan, oh apa? Ada musuh sebab. Susah tu. Susah tu ada musuh ni. Daripada bapak senang. Ya? Yeah? Minta maaf lah kalau bahasa saya macam ni, tapi macam mana nak kata, biasalah kan bahasa orang muda. Okay. Atiba'ah awam nahda al-adabiyah al-hadisah, faktor-faktor kebangkitan sastra moden. Okay, seperti yang kita ketahui yang faktor kebangkitan sastra moden ada empat. Yang pertama, atiba'ah. Kedua, suhafah. Ketiga, al-daksa wa tarjamah. Keempat, itisak ni tokoh ta'alim. Okey, pada malam ni kita akan belajar tentang atiba'ah. Kita tengok pada poin yang pertama. Urifat al-matwa'ah fi urubah munzul qarni khamis asyar. Okey. Saya cerita, saya mengajar ni sambil bercerita. Okey, saya bagi Arab. Saya cakap Arab. Saya terjemahkan satu persatu. Sebab dia dah bagi dah. Dia dah bentukkan poin-poin. Dia dah keluarkan daripada buku teks. Lepas tu dipoinkan kepada nota ni. Okey. Urifat al-matba'a fi uruba. Telah diperkenalkan percetakan di Eropah pada abad ke-15. Okey. Sejarah percetakan, mula-mula Eropah diperkenalkan percetakan ni, sistem percetakan ni pada kurun ke-15. Okey. Poin yang pentingnya ialah kurun ke-15 itu Eropah memperkenalkan mesin percetakan pada kurun ke-15. Itu poin yang penting. Okey, kita tengok yang kedua. Tubi'a al-urubiyun biha al-kutub al-arabiyya aw akhazu yatbi'unaha biha muzul qarni sadis asyar. Lepas tu pula orang Eropah ni dia pergi pula apa ni? Dia pergi cetak buku bahasa Arab pada kurun, pada abad ke-16. Ya? Yeah? Ustaz, saya nak tanya soalan. Apa hal pula orang Eropah tu pergi cetak buku Arab pula? Kenapa dia tak cetak buku bahasa dia orang sendiri? Seperti bahasa Latin, bahasa Perancis. Kenapa dia cetak buku bahasa Arab? Okey, persoalan itu saya tak boleh nak jawab. Saya dah bagi tahu siap-siap. Sebab apa? Sebab kebanyakan buku yang dalam bahasa Arab ni setahu saya lah, lagi kalau kita belajar sejarah kan, zaman keemasan orang Islam, banyak ilmu-ilmu baru diperkenalkan oleh ilmuwan Islam daripada ilmuwan Barat. Betul bukan? Betul. Jadi orang Eropah dia cetak buku bahasa Arab, lepas tu dia pergilah translate kepada bahasa dia orang. Lepas tu dia buatlah claim itu ilmu dia orang yang buat. Setahu saya lah. Kat situ. Okey. Lepas tu pula kita masuk poin yang ketiga. Nukilat Turkiya al-matba'ah anil urubin fil qarni sabi asyar. Lepas tu pula, lepas ke, okay, tadi tu cerita pasal Eropah. Ni sekarang kita cerita pasal Turki pula.
Lepas tu pula Turki dia ambil, dia cina dia ambil daripada Eropah sistem percetakan pada kurun ke-17. Maknanya time tu kurun ke-17, abad ke-17, time tu Turki baru nak moden, baru nak ada percetakan ni. Okey, mana poin yang penting ni ustaz? Poin yang penting ialah ni, nukilat Turkiyah al-matba'ah anil urubiyin fil qarni sabi'asyar. Kurun ke-17 tu penting. Okey, kalau saya dah highlight ni, dah lama saya nak highlight ni, tapi tak apalah. Boleh highlight ke yang unit multimedia ni? Boleh highlight ke tak boleh? Yang kurun ke-17 ni dengan kurun ke-15 ni. Kurun 15, 16, 17. Highlight je warna kuning ke warna apa-apa lah. Kurun yang tahun ni, kurun ke-17, 15, 16 ni penting tau. Sebab apa? Soalan boleh tanya, tapi kena pandai bezakan lah. Yang mana Eropah, yang mana Eropah, yang mana Turki, yang mana Mesir. Biasanya soalan dia akan tanya, bilakah Eropah diperkenalkan sistem percetakan? Jawapan dia pendek ni je. Kurun ke-15. Dah. Dua markah. Settle. Apa masalahnya? Adat nusus ni kita tak payah nak hafal. Tak payah nak sakitkan kepala otak kita untuk hafal. Kita just ingat sahaja kita faham. Kita baca terjemah, kita faham. Dan kita ingat. Eropah memperkenalkan sistem percetakan pada kurun ke-15. Okay, full stop. Itu sahaja. Okay. Kita tengok poin yang seterusnya. Poin yang keempat. Tubiat ada dan mahdudan minal kutub al-arabiyah la tazidu ala 40 kitaban minha. Al-Qamusul Muhit wa Kafiyah Ibn al-Hajib. Okey. Lepas tu pula Turki dia nak Turki dia mula mencetak sejumlah buku bahasa Arab dengan bilangan yang terhad. Ya? Yeah? Turki dia cetak buku bahasa Arab tapi terhad, dia limited edition. La tazidu ala 40 kitaban. Tak lebih daripada 40 buah buku. Minha antaranya ialah Al-Qamusul Muhit wa Kafiyah Ibn al-Hajib. Antaranya adalah Kamus Al-Muhit dan Kafiyah Ibn al-Hajib. Okey. Poin yang pentingnya ialah Al-Qamus Al-Muhit dan Kafiyah Ibn al-Hajib. Boleh highlight? Ala tazidu ala arba'ina kitaban dengan Al-Qamus Al-Muhit wa Kafiyah Ibn al-Hajib. Okey. Okey. Ustaz, apa soalan yang boleh dibina berdasarkan poin ini? Okey. Persoalan yang boleh dibina adalah apakah buku yang dipublish? Macam mana nak cakap Melayu ni? Apakah buku yang dicetak pada zaman Turki? Buku raca itulah soalannya. Nak cari soalan kat sini. Soalan ni bunyi macam ni lah. Uskur isnaini minal kutub al-arabiyah allati tubi'u fil matba'ah al-turkiyah. Tu contoh soalan lah. Jawapannya ni je. Al-Qamus Al-Muhit wa Kafiyah Ibn al-Hajj. Poin ni penting. Kena ingat. Ustaz, kalau contoh saya tak dapat ingat namanya, katakanlah Al-Qamus Al-Muhit tu saya tertukarlah macam ejaan ni, macam Al-Mu'jam Al-Muhit atau Kafiyah Ibn al-Hajib ni saya tertulis Kitab Ibn al-Hajib. Okey, jawapannya adalah tak boleh. Dia sebab dia fakta. Dia fakta. Dia sejarah ni dia fakta. Kita tak boleh nak ubah sesuka hati kita. Sebab sejarah. Kau sejarah zaman dulu je. Kau tak boleh nak ubah. Okey, seterusnya poin yang berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Kelima. Nukilat Surya al-Matba'ah fil Qarni Samin Asyar. Yang ni jarang lah dia tanya. Ini macam just pengetahuan je lah. Syria, orang Syria mengambil teknologi percetakan pada abad ke-18. Okey. Setakat 5-5 poin ni ada persoalan tak?
ada apa-apa nak tanya ataupun nak lebih kepada penjelasan ke. Tapi ini faktanya. Fakta ni yang kita kena hadam. Ha, pada awal ni kita kena hadam fakta ni. Ada soalan? Setakat ni? Tak, tak. Jelas? Jelas ya? Jelas, jelas, jelas. Okay. Kita tengok seterusnya. Tarikh al-tiba'a fi Misra. Tarikh al-tiba'a fi Misra. Sejarah percetakan di apa, sejarah percetakan di Mesir. Okey. Tadi tu adalah fakta yang mengenai percetakan secara umum. Diceritalah sejarah tentang percetakan. Orang Eropah ni percetakan mula dikenali di Eropah sejak abad ke-15. Lepas tu pula orang Eropah pergi cetak buku bahasa Arab. Dia start cetak pada abad ke-16. Lepas tu pula orang Turki pergi ambil, dia ambil teknologi percetakan daripada Eropah pada abad ke-17. Lepas tu pula orang Turki pergi cetak jumlah buku bahasa Arab, tak lebih daripada 40 buah buku, antaranya Kamus Al-Muhi dan buku Kafiyat Al-Hajib. Lepas tu pula orang Syria pula ambil pada abad ke-18. Okey. Itu adalah secara umum, fakta secara umum tentang percetakan. Okey, sekarang ni kita khusus sikit kepada sejarah percetakan di Mesir. Okey. Okey, ni cerita pasal Mesir je. Okey. Lepas tu pula Mesir urifat Misra al-Matba'ah ba'da al-hamla al-Faransiyah fi awakhir al-qarn as-samin ashar wa awail al-qarn as-tasi' ashar. Lepas tu pula Mesir start mengenali teknologi percetakan. Dia start kenal teknologi percetakan lepas penjajahan Perancis pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Okey. Poin dia yang penting ialah selepas penjajahan Perancis. Boleh highlight? Ba'd al-hamla al-Faransiyah fi awakhir al-qarn as-samin ashar wa awail al-qarn as-tasi' ashar. Okey. Untuk jawapan sampai habis. Sampai tasik asyar. Highlight sampai tasik asyar. Okey. Poinnya yang penting dua-dua ni. Ba'd al-hamla faransiyah fi awakhir al-qarn as-samin ashar wa awail al-qarn as-tasi' ashar. Jawapan ni ada dua. Boleh pilih nak ba'd al-hamla faransiyah ke, boleh slash. Kalau ada pen lah, pen merah ke apa benda, kalau boleh slash lah. Dan akhir kurun ke-18 dan awal kurun ke-19. Itu boleh jadi dua point. Boleh jadi jawapan. Satu jawapan. Soalan boleh tanya, bilakah Mesir mula mengenali teknologi percetakan? Jawapannya senang je. Selepas penjajahan Perancis. Dah. Settle masalah. Ingat tu je, dah boleh dapat markah. Dua markah. Okey, poin seterusnya. Nukilat atiba'ah ila Misra wa istihdamatuha fi mansyuratiha. Aku tak nampak sangat tulisan ni sebenarnya. Nukilat atiba'ah ila Misra wa istihdamatuha fi mansyuratiha. Lepas tu pula, teknologi percetakan ni telah dipindahkan ke Mesir dan digunakan dalam penerbitannya. Bila dah masuk mesin percetakan dalam Mesir tu, Mesir dia naklah buat, dia naklah terbit buku dia. Dia nak terbit dia punya surat khabar dia. Lepas tu pula, semasa pemerintahan Muhammad Ali, fi ahdi Muhammad Ali, unsyiat, ditubuhkan awal matba'ah Misriyah. Percetakan ataupun macam nak cakap, tempat percetakan Mesir, macam nak cakap lah, di Chania. Pada zaman Muhammad Ali ni ditubuhkan satu tempat lah, tempat percetakan yang pertama dekat Mesir yang dikenali Urifat bin Matba'ah Bulak, yang dikenali sebagai percetakan Bulak. Nama syarikat dia percetakan Bulak. So point yang penting ni kat sini adalah
Martabak Bulak. Nama syarikat percetakan bulak. Ha, boleh highlight eh. Highlight. Wa istihdamatu fi mashruatiha dengan martabak bulak. Okey Ustaz. Persoalannya. Soalan apa yang boleh dibina dekat poin yang nukilat atiba'a ila misra wa istihdamatuha fi mashruatiha. Okey. Soalan dia dia boleh tanyalah. Soalan dia lebih kurang macam nilah. Okey. Dia ada adik kadang soalan setam ni dalam satu soalan dia boleh bagi tiga soalan serentak. Faham tak? Macam contoh, contoh soalan ni macam ni tau. Mata urifat misra al-matba'ah wa fima istikhdamatuha wa ma awwala matba'ah misriyah ansya'aha Muhammad Ali. Ha, nanti saya taipkan soalan. Ah, kadang-kadang soalan setang boleh jadi macam tu tau. Ha, lepas tu dibedahlah berapa markah dia nak. Lembaga nak bedah 6 markah ke 8 markah. Ha, biasa 6, biasa paling paling besar pun 6 markah lah. Paling cikai pun 4 markah lah. Tapi kebiasaan macam tu lah. Kadang-kadang digabungkan 3 soalan dalam satu soalan. Soalan yang boleh ditanya adalah contohnya bilakah mesin percetakan mula diperkenalkan di Mesir. Dan selepas itu dia tempat percetakan tu dia nak guna buat apa? Soalan dia lebih kurang macam tu. Dan apakah tempat percetakan yang pertama yang ditubuhkan oleh Muhammad Ali di Mesir? Soalan ni boleh ditanya macam tu. Lebih kuranglah gitu Melayu dia. Poin yang penting ialah istihdamatuha fi mashruatiha digunakan untuk penerbitannya. Jawapan ini je, istihdamatuha fi mashruatiha. Dan pada zaman Muhammad Ali ditubuhkan tempat percetakan awal di Mesir iaitu dikenali sebagai matba'ah bulak, percetakan bulak. Okey, setakat itu jelas. Ada apa-apa soalan? Maaflah bahasa saya mungkin kurang jelas sebab dah lama tak mengajar. Jadi kak macam nervous sikit. Jelas? Function set jelas. Okey, terima kasih. Saya sebenarnya takut nak mengajar sebenarnya sebab saya takut tak memberikan kefahaman kepada pelajar. Tapi kalau dah faham tu baguslah. Saya cuba yang terbaiklah. Okey. Poin yang seterusnya, qama al-mushrifuna 'alayha bitabi'il kutub al-arabiyyah wa turkiyyah wa sahifatul waqa'i al-masriyah an-natiqah bi marasim ad-daulah. Okey. Apa ni, boleh tak highlight al-kutub al-arabiyyah sampai ni, sahifah al-waqa'i al-masriyah. Sampai al-kutub lah, al-kutub. Bolehlah tu. Bolehlah. Okey. Maksudnya penggawai, ada penggawai, pengawai dekat matabak bulat tu, dia dah lantiklah penggawai-penggawai tu. Ada penggawai yang menyelia. Qama al-mushrifun. Ada penggawai yang menyelia percetakan tersebut. Dan mereka mencetak buku-buku bahasa Arab, bahasa Turki dan surat khabar al-waqa'i al-masriyah yang merupakan an-natiqa bimarasimi ad-daulah, yang merupakan lidah rasmi kerajaan. Okey. Poin dia yang penting kat sini adalah al-kutub al-arabiyyah wa turkiyyah al-waqa'i al-masriyah. Okey. Soalan yang boleh ditanya adalah apakah buku atau akhbar yang dicetak melalui percetakan bulat? Lebih kurang soalan macam itulah Melayu dia. Jawapannya inilah al-kutub al-arabiyyah wa turkiyyah wa sahifatu al-waqa'i al-masriyah. Jawapannya ini sahaja. Okey. Ustaz, saya nak tanyalah. Yang tadi tu, yang Al-Qamus Al-Muhit dengan Kafiyah Ibnul Hajib tu, boleh tak dijadikan sebagai jawapan dekat tempat Mesir ni? Boleh tak? Agak-agaknya boleh tak? Nak tanyalah pelajar-pelajar kat sini.
Janganlah sonyap. Agak-agak boleh tak? Atau kita jadikan jawapan buku-buku seperti boleh rasanya Ustaz. Lagi-lagi? Yang lain, yang lain? Khairul Aiman kata boleh. Azhar kata tak boleh. Lagi-lagi? Kita tengok ada berapa orang ni. Ada 26. Tolak 2, 24. Lagi-lagi? Boleh tak rasanya? Kurutu Aini kata boleh. Izzah Syahira kata tak rasanya. Wah, baina wa baina. Okey. Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Sebab Qamus Al-Muhit dengan Kafiyah Ibn Al-Hajib, dia dicetakkan di Turki. Dia Turki-Turkilah. Dia tak terlibat. Dia Qamus Al-Muhit dengan Kafiyah Ibn Al-Hajib, dia dicetakkan di Turki. Macam dekat sini Al-Kutub Al-Arabiyah wa Turkiyah dan Wasahifah Al-Waqa'i Al-Masriyah, dia dicetakkan di Mesir. So dia tak ada kena-mengena pun. Dia still dalam bab percetakan tapi dia tak ada kena-mengena. Dia berbeza tempat. Sana dicetak kat Turki. Kat sini dicetak kat Mesir. So kalau soalan ditanya, apakah berikan buku atau akhbar yang dicetakkan di Matbah Ambula, kalau kita jawab Kafiyah Ibnul Hajib dengan Qamus Al-Muhit, jawapan tu confirm salah. Confirm Ustaz kau, Ustazah kau pangkah, siap-siap. Salah. Sebab kita dah tersalah fakta. Kita dah tersilap memahami fakta dan kronologi yang betul. Setakat itu jelas? Ada soalan? Boleh guna mikrofon, jangan risau. Kalau rasa malu, boleh guna checkbox. Jelas Ustaz. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Okay. Kita move on to the next point. Okay, boleh scroll. Ni point yang penting juga. Sekejap eh. Astaghfirullahaladzim, laptop ni dah kenapa. Okay. Lam yakun itijahu tiba'ah fi ahdi Muhammad Ali adabiyan. Percetakan di era pemerintahan Muhammad Ali. Time tu, pada zaman Muhammad Ali, lam yakun itijah adabiyan, ala adabiyan. Dia tidak memfokuskan kepada kesusasteraan Arab. Pada zaman Muhammad Ali, ni zaman Muhammad Ali. Okay, boleh highlight tak Muhammad Ali ni? Okay. Sebab takut ada, biasanya awal-awal ni mungkin ada yang confuse sikit lah sebab dia ada banyak nama. Dia ada Muhammad Ali. Lepas ni kita akan jumpa lagi satu tokoh. Nama dia Hudaiwi Ismail. Jangan, awal-awal ni biasalah pening tu adalah, mesti pening tu ada. Tapi saya akan cuba memberikan kefahaman secara jelas. Kalau tak faham boleh je tanya. Okay. Saya ulang. Lam yakun itijahu tiba'ah fi ahdi Muhammad Ali adabiyan. Pada zaman Muhammad Ali, dia tak memfokuskan kepada kesusasteraan Arab. Okay. Seperti yang kita tahu, tadi the point dekat atas tadi, Muhammad Ali ni, dia yang start buat percetakan pula. Dia orang yang pertama. Dia adalah pengasas kepada percetakan bulak, matbaah bulak. Dan pada zaman dia, dia tak fokus pun pada sastra. Sastra Arab seperti syair Arab lah. Berkenaan dengan kesusasteraan Arab. Izakana ihtimamuhu. Kenapa? Izakana ihtimamuhu bil ulumi wal jishi wal idarah. Pada zaman Muhammad Ali, dia fokus, izakana ihtimamuhu, dia fokus kepada bil ulum, pada bidang sains. Dia fokus, benda pertama sekali dia fokus kepada bidang sains. Yang kedua adalah al-jaysh, bidang ketenteraan. Dan ketiga adalah idarah. Idarah ni orang kata, kalau kita biasa jumpa kat sekolah, pejabat lah kan, pejabat. Tapi dekat sini maksudnya adalah pentadbiran. Al-idarah maksudnya pentadbiran. Jadi pada zaman Muhammad Ali, dia tak fokus kepada kesusasteraan Arab. Dia fokus kepada sains, al-ulum, al-jaysh, ketenteraan, al-idarah, pentadbiran.
dia fokus kepada tiga benda ni sahaja. Soalan yang boleh ditanya adalah hal adakah itijahu atiba'ah, hal itijahu atiba'ah fi ahdi Muhammad Ali adabiyan walimaza. Ha, soalan ni bentuk ni macam tu. Biasanya soalan memang sebiji lah macam ni. Kalau dia nak pusing pun diubah sikit-sikit lah. Tapi soalan ni biasa bentuk macam ni. Hal itijahu atiba'ah fi ahdi Muhammad Ali adabiyan walimaza. Adakah percetakan pada zaman Muhammad Ali memfokuskan kepada kesusastraan dan kenapa? Adakah persoalan ni macam ni, adakah pada zaman Muhammad Ali memfokuskan percetakan terhadap kesusastraan dan kenapa? Jadi jawapan kita boleh cakap lam yakun itijahu tiba'a fi ahdi Muhammad Ali adabiyan. Sebab apa? Sebab ni jawapannya. Boleh highlight yang ihtimamuhu bil ulum wal jish wal idara. Panaslah rumah saya ni. Biasalah rumah kampung. Rumah batu kerana panas lah. Okay, jawapannya ni. Ni sebab dia. Sebab dia nak fokuskan kepada tiga perkara ini, iaitu sains, ulum, al-jish dan al-idarah. Okay, jawapan tak semestinya kita boleh bagi ayat sebiji macam ni. Iza kana ihtimamuhu bil ulu wal jish wal idarah. Eh, tak semestinya bang. Akak-akak abang-abang semua, tak semestinya. Kita boleh fleksibelkan jawapan kita. Adab nusus ni jangan risau. Adab nusus ni korang boleh, kamu semua boleh buat ayat sendiri. Asalkan term dia tak lari. Asalkan dia tak lari. Term dia tak lari. Bolehlah ubah dia punya kawaid sikit. Contohnya lah kalau dia tanya nak bentukkan satu jawapan. Okay, dia dah tanya. Adakah percetakan ini memfokuskan kesusastraan Arab pada zaman Muhammad Ali dan kenapa? Kita boleh bagi jawapan la lam yakun itijahu tiba'a fi ahdi Muhammad Ali adabiyan. Maksud dia tanya lagi limaza li'anna atau li'ihtimam. Kita boleh buat li'ihtimam bil ulumi wal jishi wal idarah. Ha, kita boleh ubah jawapan kita sikit-sikit. Asalkan tak larilah dia punya term tu. Ha. Boleh faham semua? Boleh? Jelas? Ni antara soalan yang famous lah. Yang biasa ditanya, biasa trial lah. Stam zaman saya, stam yang saya jawab, stam 2021 tu, tak ada soalan ni, dia tak keluar tajuk ni. Ha. Okay, kita move on to the next point. Ha. Lepas tu pula, pada zaman pemerintahan Ali, inilah saya kata. Lepas Muhammad Ali, di zaman Muhammad Ismail pula. Lepas zaman Muhammad Ali, zaman Ismail pula. Nama dia Hudaybi Ismail. Ha. Pada zaman Ismail, fi ahdi Ismail, ukhizat matba'a bulak fi tiba'atil kutub ala adabiyah al-qadimah musyarakati fi nahda adabiyah. Lepas tu pula, lepas Muhammad Ali tu rasanya dah meninggal rasanya, tak silap saya dia dah meninggal. Lepas Muhammad Ali tu dah tak ada, senang cerita dia dah tak ada lah. Lepas tu Ismail pula takut pemerintahan tu. Pada zaman Ismail, percetakan bulat tu start cetak buku sastra fitiba. Ukhizat matba'a bulak fitiba'a al-kutub al-adabiyah al-qadimah. Dia mula cetak buku sastra klasik. Buku sastra klasik. Al-kutub al-adabiyah al-qadimah. Klasik, lama, samalah tu. Buku sastra klasik. Musyarakati fi nahda adabiyah. Yang menjadi penyumbang, musyarakah yang menjadi penyumbang pada perkembangan, pada kebangkitan, nahdwa tu boleh kata kebangkitan, perkembangan sama sahaja. Adabiyah, perkembangan kesusastraan Arab. Okey. Kita pergi ke poin yang seterusnya. Okey.
buku apa dia cetak pada zaman mama apa ni, pada zaman Hudaywi Ismail ni? Okey, pada finis fi apa sebenarnya, tak nampak sangat ni, finis fisani minal korni tasi asyar, pada pertengahan finis fini, pada pertengahan finis fisani minal korni tasi asyar, pada pertengahan kedua abad ke-19. Tukathiru taksuru, macam mana nak baca kan? Tak apalah, kita belah, kita belah, belasah je lah sebab tak tak biasa lagi baca buku tanpa baris. Taksara, okey, taksara lah. Taksara al-matabi', percetakan pada macam nak cakap, finis fisani milal korni tasi asyar taksuru al-matabi'. Maknanya pada pertengahan kedua abad ke-19, percetakan semakin berkembang, taksuru al-matabi', semakin berkembang. Tubi'at al-kutub al-arabiyah al-qadimah, dia mencetak buku-buku sastra Arab klasik. Wadawawin asyari al-abasiyah, dan koleksi puisi pada zaman Abasiyah. Minha antaranya Rosail al-Jahiz. Rosail al-Jahiz tu nama kitab lah. Wa Kalila wa Dimnah, Kalila Dimnah tu pun nama sebuah buku, buku sastra. Wa Kitabat Ibnu Khaldun, buku-buku Ibnu Khaldun. Wa Dawawin Abi Tamam wa Abi Nawas, dan buku-buku dewan-dewan atau antologi lah. Bahasa Melayu dia adalah antologi syair Abi Tamam dan Abu Nawas. Antara ini adalah antara nama-nama buku yang dicetak di Matba'ah Bulaq pada era pemerintahan Hudaywi Ismail. Okey. Boleh Kalila wa Dimnah, wa Kitabat Ibnu Khaldun, dan Wadawawin Abi Tamam wa Abi Nawas. Okey. Persoalan yang boleh ditanya berdasarkan poin ini, dia sebenarnya banyak je soalan boleh dibina, tapi antara soalan yang saya boleh, yang saya ingatlah, yang saya pernah belajar, yang saya pernah buatlah dulu. Senaraikan buku-buku Arab sastra klasik, buku-buku macam mana cakap, buku sastra klasik dan juga antologi syair pada zaman Abbasiyah yang dicetak pada pertengahan kedua abad ke-19. Soalan boleh ditanya macam tu. Arab dia lebih kurang macam ni lah. Uskur al-kutub al-arabiyah al-qadimah wa dawawin asyir al-abasiyah alladhi tubi'at finis fisani minal qarni tasi asyar. Soalan boleh ditanya macam tu. Ataupun soalan boleh ditanya, senaraikan buku-buku yang dicetak pada zaman, pada era pemerintahan Ismail di Matba'ah Bulaq. Boleh juga ditanya macam tu. Ni jawapannya. Jawapannya ni, Rosail Jahiz, Kalila wa Dimnah, Kitab Ibn Khaldun, Dawawin Abi Tamam wa Abi Nawas. Okay. Setakat ni jelas, ada beberapa soalan. Tanya je. Apa-apa sahaja soalan yang terlintas di kepala, di kepala kalian semua, boleh sahaja tanya. Tanyakan sahaja. Setakat ni jelas? 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 Jelas, Ustaz? Okay. Betul eh? Jelas eh? Alhamdulillah. Okay. Sebelum saya masuk ke poin yang seterusnya, okay, saya selit-selit lah sikit beberapa nasihat lah kan. Sebab, yelah, saya pun baru lepas menepuhi medan macam mana kata. Yelah, saya STAM 2021, calon STAM 2021. Sekarang pun tengah tunggu result. Dan awak semua pun tengah tunggu result. Kalian semua pun tengah tunggu keputusan SPM
2021. Betul bukan? Saya tahu, saya faham perasaan semua berdebar nak tunggu Rizal SPM kan. Rizal, antara Rizal yang paling terbesar dalam hidup kita kan. Perperiksaan yang paling terbesar. Sebenarnya tak ada kena-mengena pun apa nasihat saya yang nak bagi ni. Tapi cuma saya nak katakan, apa sahaja yang kita dapat, kita kena bersyukur. Kita, kalau contohnya, bila Allah dah berikan kita kefahaman, contoh, bila saya tanya, faham tak apa yang saya terangkan? Dan kalian semua mengatakan, faham Ustaz, faham Ustaz. Saya faham Ustaz. Kita kena berasa syukur yang Allah berikan kita kefahaman. Kita kena ucapkan Alhamdulillah sebagai tanda kesyukuran kita. Sebab apa? Sebab tak ramai yang boleh faham secara terus. Faham tak? Macam dah terang dah sekali. Tapi dia still tak faham. Ada tak orang macam tu? Ada. Dah terang banyak kali. Kita dah terang 10 kali. Tak faham-faham. Tapi bila kita dah terang 11 kali, baru dia nak faham. Time itulah. Macam nak kata, Allah baru nak beri kita kefahaman. Sebab itulah, setiap kali kita dah faham suatu apa yang kita pelajari, lagi-lagi kita belajar sejarah kan. Tak adalah kena-mengena sangat dengan apa ni, bidang agama, bidang syariah. Ialah sebab adat khusus ni adalah subjek sastra. Dia berkaitan dengan bahasa. Apa sahaja yang kita pelajari, kita kena ucapkan Alhamdulillah. Apa sahaja yang kita dapat, kita kena ucapkan Alhamdulillah sebagai tanda kesyukuran kita terhadap Allah SWT. Itu je lah kau saya nak cakap. Pasal tu juga Rizal SPM. Apa sahaja yang kita dapat, kita kena ucapkan Alhamdulillah. Sebab apa, kita dah usaha sedaya upaya kita. Jangan sedih. Tak kisahlah Rizal SPM pun 4A, 3A, 3 ketul A dia, 4 ketul je A dia. Bersyukur je. Sebab mungkin Allah nak bagi kejayaan kita pada masa akan datang. Ustaz tadi soalan yang, Ustaz tadi yang soalan kalau dia tanya pasal kitab tu macam mana, tak dapat. Okay. Yang tadi tu je. Okay, soalan yang boleh ditanya. Okay, saya jawab persoalan, soalan daripada siapa ni eh. Hadroh. Sodap nama kau, Hadroh. Persoalan yang dia akan tanya adalah, Uskur Al-Kutub Al-Arabiyah Al-Qadimah Wadawawin Asyari Al-Abasiyah Alladhi Tubi'at Finis Fisani Minal Qarni Tasi Asyar. Maksudnya, senaraikan buku-buku sastra, buku-buku sastra klasik Arab atau antologi syair pada zaman Abbasiyah yang dicetak pada zaman pertengahan kedua abad ke-19. Jelas Hadroh? Boleh dapat soalan. Tu bahasa Melayunya lah. Dapat bahasa Melayu dia pun jadilah. Okey, jelas. Okey, saya sambung balik nasihat saya tadi. Apa sahaja yang kita dapat tu kita bersyukur je lah. 4A ke 5A ke, contohlah kita ambil 11 subjek. Kita dapat 4A ke 4 ketul le, 3 ketul le A. Bersyukur je. Sebab apa, nanti jangan risau. Stam ni ada tau. Stam ni lah time yang, tempat stam ni, tempat yang awak semua ambil ni, stam ni. Jadikan sebagai peluang keemasan kamu semua. Saya cakap betul ni. Mungkin SPM kita tak perform sebab yalah SPM dia bercampur gaul lah. Dia ada part yang kita pandai, kita pakar, macam contoh subjek usuluddin, syariah, lam, bahasa Arab, PQS, PSI. Mungkin bab tu kita pakar, tapi bab-bab macam elective macam perniagaan lah, accounting, prinsip perakaunan, ekonomi, mungkin kita lemah. Mungkin time SPM tu kita dah tawakal lah. Subjek ni memang aku dah tak lego dah. Dapat cikai-cikai B plus, B solid pun boleh lah. Jangan rasa sedih dengan result SPM yang kamu dapat tu. Jadikan STAM ni sebagai tempat peluang keemasan untuk menggapai kecemerlangan tu sendiri. Itu antara nasihat yang saya boleh bagilah. Ni saya bagi awal-awal lah. Sebab apa? Sebab kadang ada orang tak nak ambil peluang keemasan ni. Dia dah tahu dah result SPM dia macam tu je yang dapat kan.
Lepas tu mak dia, ibu bapa dia dah hantar dia untuk ambil stam supaya satu dia dapat tuntut ilmu agama. Kita dapat isi diri kita, sebab stam ni bukan saja untuk kita ambil periksa, kita nak dapat skor mumtaz, tak. Stam ni fokus dia adalah untuk kita mengisi diri kita, kita tarbiah diri kita. Kita dapat, bila kita dapat belajar sesuatu, contohnya hadis lah, fiqh, miras, semua benda tu dia berkaitan dengan kehidupan kita tau. Kita boleh apply tau dalam kehidupan kita. Ha, benda tu penting juga. Ha, itu je lah kot saya nak cakap. Okay, saya sambung ya. Untuk poin yang seterusnya, tunshiru al-matabi' al-arabiyah al-kutub al-gharbiyah allati turjimuha a'lamul misriyin mimman huzifu al-lughat al-ajnabiyah. Okey, poin ni tak penting sangat pun, tapi sekadar pengetahuan sajalah. Percetakan Arab menerbitkan buku-buku barat yang diterjemahkan oleh tokoh-tokoh Mesir di kalangan pakar-pakar bahasa asing. Okey, ini sekadar pengetahuan sahaja. Tapi boleh jadi penting, alamak, boleh jadi penting lah pula. Anggap jelah semua benda ni penting. Boleh jadi dia penting sebab macam nak cakap, penulis nak mengatakan yang percetakan Arab menerbitkan buku-buku barat yang diterjemahkan oleh tokoh-tokoh Mesir di kalangan pakar-pakar bahasa asing. Dia nak cakap yang pada bab yang seterusnya, pada bab yang akan datang, kita ada bab kita akan bakal. Nanti akan datang kita akan pelajari satu bab namanya bab Funun Nasri, seni prosa, atau An-Nasru wa Fununuhu. Kuranglah, berkurang je. Pada bab tu nanti dia akan ceritakan, ya, ada beberapa tokoh Mesir di kalangan pakar-pakar bahasa asing. Nanti adalah tu kita akan belajar beberapa tokoh-tokoh yang bertanggungjawab untuk translate beberapa prosa dari bahasa-bahasa asing kepada bahasa Arab untuk dijadikan bahan bacaan di kalangan masyarakat orang Arab di Mesir. Okey. Setakat tu jelas. Boleh scroll untuk poin seterusnya. Sikit je lagi. Jangan risau, sikit je lagi. Dia sikit je. Okey. Untuk poin yang seterusnya, kejap eh. Apa mami? Aduh. Kejap. Sikit lagi nak ajar ni. Minta maaf lah ya, mak saya menanya soalan. Okey, untuk poin yang seterusnya, atharu attiba'ah fi nahdha al-adabiyyah al-hadisah. Okey. Ini adalah perkara yang paling penting. Boleh highlight tak tajuk dia? Atharu attiba'ah fi nahdha al-adabiyyah al-hadisah. Kesan-kesan percetakan pada kebangkitan sastra pada era moden. Soalan ni confirm lah, customer mesti dia tanya punya lah. Tapi tengoklah, dia keluar tajuk apa kan. Tapi mesti punya ada soalan ni, takkan ada tak tanya. Mesti tanya punya, soalan trial bersepah soalan ni. Kesan percetakan pada kepada kebangkitan sastra era moden. Okay. Kita tengok satu persatu. Sebab poin-poin ni, kalau seperti yang kalian boleh lihat, buku Adab Nusus ni, kalau kita tengok ayat-ayat ni, ayat ni macam terlalu complicated, betul tak? Saya nak tanyalah awak semua, betul tak ayat-ayat yang kamu tengok ni semua complicated? Bahasa yang tak biasa bagi kita, betul tak? Boleh komen tak? Betul? Yang lain? Jujurlah dengan saya. Siapa kata senang tu, menipulah. Melainkan di orang Arab sendiri. Bahkan saya ada kawan orang Arab, siapa yang daripada Mahad Ahmadi, yang memang dia daripada Mahad Ahmadi, Negeri Sembilan, mesti dikenal sosok seseorang ni yang bernama Ahmad Jabbar. Kawan saya tu nama dia Ahmad Jabbar Hidi. Dia orang Mesir, dia ambil stam bersama dengan saya, dia ambil stam. Dia orang Mesir, orang Arab Mesir, Mat. Dia lahir kat sana. Cuma dia belajar kat sini sebab ayah dia mengajar adat nusus di Mahad Ahmadi. Okay.
dia sendiri pun tak boleh nak faham sangat bahasa Arab buku adat Musus ni. Sebab apa? Sebab bahasa yang digunakan dalam buku adat Musus ni adalah bahasa sastra. Sastra, faham-faham je lah kan bahasa sastra. Kita tengok Komsas Bahasa Melayu tu pun dah pening dah kepala. Betul tak? Betul bukan? Betul. Boleh komen, betul tak? Jangan sonyak lah. Betul Ustaz? Ha, okay, betul. Kita tengok buku Komsas Bahasa Melayu tu pun dapat pening dah bahasa dia kan. Apatah lagi sastra dalam bahasa Arab. Jadi kita akan tengok satu persatu. Sebab setiap poin ni, dia 1, 2, 3, 4 ni boleh pecah banyak-banyak poin. Jangan risau. Boleh pecah banyak-banyak poin dan boleh saya mudahkan poin-poin ni kepada poin-poin yang mudah lah supaya kita jadikan jawapan dalam impian yang sebenar nanti, insyaAllah. Okay. Kita tengok satu persatu. Okay. Kanat al-matba'ah amilan aziman fi ikazil akli al-masri. Akbar adalah faktor utama. Kanat al-matba'ah amilan aziman. Akbar salah ni. Buku translator ni salah ni. Pencetakan merupakan faktor utama dalam menyedarkan pemikiran rakyat Mesir. Itu adalah poin yang pertama. Boleh highlight? Bolehlah highlight ikut. Kanat al-matba'a amilan aziman fi qazil akli al-masri. Tu poin yang pertamalah. Boleh highlight sampai koma ni. Okay. Lepas tu pula, dan wanuwajjihuha ila jajak. Macam mana nak baca ni? Okay, ila muslah jadidah fil lughah wal adab wal fikr. Lepas tu pula dan membawanya kepada contoh baharu dalam bidang bahasa, kesusasteraan dan pemikiran. Itu sampingan, itu juga keterangan dia lah kepada poin ni. Okay, ni poin yang antara poin yang penting juga lah. Yang pertama ialah kesan penciptakan dalam kebangkitan era kemodenan ni adalah dia nak menyedarkan al-matba'ah ikozu al-akli al-masri. Dapat ayat macam tu pun dah dapat markah dah sebenarnya. Tak payahlah kanak-kanak ni amilan aziman ni, tak payah pun tak apa. Kita boleh tulis al-matba'ah yakuzu al-akli al-masri. Percetakan ni dapat menyedarkan pemikiran rakyat orang Mesir. Okey. Seterusnya, qabla zuhuril matba'ah kana al-udaba ya'tamiduna fi zalik ala an-nasakh bil yad wa kana an-nasakh bi kalfi athmanan bakhizatan, betul ke, wa yastagriku waqtan tawilan. Okey, lepas tu pula dia nak cakap yang sebelum lahirnya percetakan, dalam menghasilkan karya sastra, sastrawan sebelum percetakan wujud, sastrawan dia bergantung, dia rely on kepada menyalin secara tulisan tangan. Contoh, okay, sastrawan tu dia dah tulis lah, dia dah tulis satu novel lah. Katakanlah dia dah tulis novel fiksi lah. Contohlah novel fiksi. Bagi saya satu tajuk novel fiksi yang kalian baca, kalau yang baca lah. Novel fiksi ke novel apa-apa lah. Katakanlah novel introvert, bagus. Katakanlah sastrawan tu dia tulis novel fiksi bertajuk introvert. Asrama. Tak kisahlah novel apa pun, dia tulis berbuku muka surat. Katakanlah novel tu ada 200 muka surat. Katakanlah. Lepas tu time tu, percetakan tak wujud lagi. So time tu apa dia buat? Time tu dia
dia bergantung pada menyalin secara tulisan tangan. Dia pergi pasu dan penyal dan penyalinan dengan cara ini sangat mahal dan mengambil masa yang lama. Wa kana nasah bi kalfi athmanan ba'khizatan wa yastaghliqu waqtan tawilan. Dia nak okey, dalam percetakan tak ada time tu. So apa dia buat? Dia upahnya orang-orang yang tulisan dia cantik, orang dia tulisan cantik dia upah, dia salinlah balik. Salin balik, buat banyak-banyak, disalin balik-balik. Bayangkan seorang nak tulis 200 muka surat, boleh pensan lah orang tu. Betul tak? Betul. Tak apalah, saya ingin jawabkan. Betul. Sebab dan mengambil masa yang lama. 200 muka surat nak tulis. Dahlah satu muka tu kita tak tentu lagi. Berapa patah perkataan? Apatah lagi 200 muka dengan berbanyak bab-bab cerita dia. Kalau kita buat novel tu satu hari, tu boleh pengsan tu. Betul bukan? Betul. Jadi poin yang penting ni kat sini adalah, adakah poin penting dia? Okay. Kat sini ada poin dia tapi kita tak ambil poin dia. Sebab dia macam, macam nak cerita je lah. Dia punya, dia nak cerita lah sebelum percetakan ni. Sarawang buat apa? Macam itulah. Okay, untuk poin yang seterusnya, dia sebenarnya ada banyak lagi faktor. Nanti saya senaraikan faktor ya. Sebab kat sini dia tak cukup sangat faktor dia. Sekejap, saya tengok. Betul, dia tak cukup sangat. Dia ada banyak lagi faktor ada dalam, entahlah banyak juga. Nanti saya bagi. Seterusnya, Aqama Ali Mubarak. Ni Ali Mubarak ni lain pula orang. Tadi, Mama Ali. Lepas tu Ismail. Ni Ali Mubarak. Ni orang lain pula. Aqama Ali Mubarak, Ali Mubarak menubuhkan sanah alfin wa samanumiatin wa sabuuna darul kutub al-Misriyah. Ali Mubarak menubuhkan darul kutub Misriyah pada tahun 1870. Wa zawad duha dan membekalkannya bil kutub dengan buku-buku fi mukhtalif al-adab wal ulum wal funun min al-lughati al-arabiyyah wal lughati al-gharbiyyah. Ali Mubarak dimenubuhkan Darul Kutub Misriyah pada tahun 1870 dan dimembekalkan dengan buku-buku dalam pelbagai kesusastraan seperti seperti buku-buku sastra, sains, seni dalam bahasa Arab dan bahasa asing. Okey. Poin yang pentingnya kat sini adalah highlight lah semua ni. Ni poin ni penting lah. Satu poin ni penting lah. Boleh highlight. Tapi kita boleh adjust sikit ayat dia. Boleh highlight poin ni. Satu poin ni penting. Penting lah. Poin ni penting. Poin bawah sekali ni. Nombor tiga. Aqama Ali Mubarak. Satu poin ni. Okay. Kita tengok poin ni macam, nak kena hafal ke? Tak payah, kita boleh ubah sikit. Don't worry, kita boleh ubah. Sampai habis, sampai habis. Sampai Al-Gharbiyah. Okay. Okay, mantap. Okay. Kita boleh fleksibel sikit ayat kita. Okay. Ayat apa kita boleh buat? Okay. Ayat yang kita boleh buat adalah Aqama Ali Mubarak Darul Kutub Al-Misriyah wa zawaduha bil kutub al-adab wal ulum wal funun fi lughatil arabiyyah wal lughatil al-gharbiyyah. Okey, dah cukup. Cukup dah tu. Tahun ni tak ada pun tak apa. Kalau ditanya kesanlah, kalau ditanya Ali Mubarak tubuhkan Darul Kutub Misriyah pada tahun berapa, tu kena ingatlah tahun dia. Tapi kalau kita nak bagi jawapan untuk kesan ni, asaru tiba'a finahdati ala adabi ala hadisah, kita boleh fleksibel kasi kita bagi jawapan. Kita boleh bagi jawapan Aqama Ali Mubarak Darul Kutub Al-Masriyah wazawaduha bil kutub dan membekalkan wazawaduha bil kutub al-adab wal ulum wal funun fi lughatil arabiyyah wal gharbiyyah. Full stop. Settle. Dapatlah dua markah ke satu markah, dia nak bagi-bagilah.
Okey, setakat itu jelas. Sekarang pukul apa? Dah 10-4 minit dah. Setakat itu jelas. Jelas Ustaz. Jelas. Lagi-lagi yang lain jelas. Jelas, jelas. Okey. Ada apa-apa soalan nak ditanya? Soalan berkaitan dengan tajuk ini ke? Berkenaan dengan benda-benda lain ke? Nak tanya-tanyalah. Okey. Kita, saya nak tunjuk contoh soalan lah. Apa ni sampai ni? Unit multimedia boleh tak? Tunjuk lagi satu PDF. Atas kali atas. Atas. Buka bahagian awam minah dah. Ini apa ni? Madrasah. Ni madaris. Bawah sikit. Okay. Zoom sikit. Kita bagi semua nampak. Okey, ini adalah antara contoh-contoh soalan lah biasa. Ini soalan-soalan klise lah orang kata. Kalau kat trial stump biasa macam trial stump 2020, 2021 adalah soalan-soalan ni. Ini antara soalan-soalan yang ditanyalah. Dan tak semestinya jawapannya adalah sebiji macam ni ya. Yang maksud saya perkataan yang dimerahkan itu adalah term yang penting. Term yang penting Saya ulang term yang penting. Kita kena ingatlah term yang penting ni warna merah ni. Cuma untuk kita membentukkan sebuah jawapan, kita tak bolehlah nak buat. Kita tak bolehlah nak bagi satu perkataan tu je. Kita kenalah membentuk sebuah jawapan berdasarkan soalan yang ditanya. Okey. Kalau dia tanya uskur senaraikan, kita bagilah perkataan dia je lah apa yang dia nak. Macam contoh uskur arba'ah min awamil nahdha al-adabiyyah al-hadithah. Kita senaraikan atiba'ah percetakan as-sahafah apa akhbar akhbaran apa akhbalah al-bai'sa wa tarjamah apa ni penghantaran pelajar ke luar negara dan penterjemahan itisad toko ta'lim peluasan skop pendidikan peluasan bidang pendidikan. Ini sahaja jawapannya. Dah dapat markah dah. Ini biasanya 4 markah ni. 4 markah atau 2 markah. Tengoklah dia nak tanya macam mana. Okay, ini contoh soalan dia. Kita anda semua, kalian semua boleh tengok. Mata urifa uruba al-matba'a wa maza tubi'u biha. Mata bilakah urifa diperkenalkan uruba, Eropah, al-matba'a. Percetakan. Bilakah Eropah diperkenalkan sistem percetakan? Wa maza dan apa? To be or biha dan apa yang dicetak? Apa benda yang dicetak? Inilah contoh jawapannya. Urifa, uruba, al-matba'a, muzu, al-korni, khamis asyar. Ambillah dia punya apa bagi kata kunci ke. Tapi kalau tak ada kata kunci tu pun tak ada masalah. Sebab sekarang stumpnya pattern kertas soalan dia soalan atas bawah jawapan. Kita dah tak ada dah pakai kertas-kertas kajang. No kertas kajang. We need to save our planet. Tak ada. Kita sekarang dah pakai soalan bawah jawapan. Lembaga punya style macam tu lah. Saya pun tak faham lah kenapa. Tapi kadang-kadang menyusahkan jugalah orang. Tapi jangan risau, lembaga dia memang akan bagi tempat jawapan yang cukup-cukup lah. Cukup-cukup untuk kita bagi jawapan lah senang cerita. Ni jawapan pertama. Urifa uluba al-mataba'a muzul qarni khamis asyar. Lepas tu jawapan kedua, tubi'u biha al-kutub al-arabiyah. Dah settle. Ini sahaja jawapannya. Mudah tak stump ni? Mudah tak ada musuh ni? Mudah. Cukup mudah. Kalau kita dapat ingat fakta-fakta dan kronologi. Kalau kita menganggap madah killer ni adalah madah yang mudah sebenarnya. Don't worry, everything was fine. Everything was fine. Jangan risau. Nak dapat muftas adat usul dia senang dia. Cuma kita kena ingat, kita kena faham setiap fakta dan kronologi. Sebab apa? Sebab dalam buku adat usul ni, kalau kita dah belajar semua bab, kita dapat apa macam mana? Kita akan dapat kita dapat kaitkan. Kita belajar awal minah doh ni ada kaitan dengan apa yang kita belajar lah yang sekarang ni. Nanti akan ada perasaan begitu. Akan ada insyaAllah. Kita tengok soalan kedua. Mata nukilat Turkiya al-matba'a anil urubiyin.
Bilakah Turki mengambil sistem percetakan daripada Eropah, orang-orang Eropah? Ini je jawapan dia. Fil korni sabi asyar. Pada kurun ke-17. Dah. Itu sahaja jawapannya. Senang je kan? Cuma itulah kita kena rajinkan diri untuk mengingat. Kena ingat fakta-fakta ni. Sebab apa? Sebab kebanyakan saya jumpa orang-orang, kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya yang sekelas ke, yang sebatch, kadang kawan-kawan saya yang kawan-kawan sebaya yang di luar sekolah, dalam sekolah, kebanyakannya mereka tak nak ingat fakta. Sebab apa? Sebab fakta ni macam tak penting sangat bagi kita, betul tak? Sebab apa? Sebab mungkin ada rasa dalam diri kita ni macam, apalah aku nak kena tahu sejarah Mesir ni pula. Cukuplah sejarah Malaysia ataupun dah pecah kepala. Betul bukan? Boleh komen? Betul tak ada perasaan macam tu? Betul Ustaz? Akan ada punya lah. Kalau ada pun sikit lah. Ya? Yeah? Okay. Tapi apa yang saya boleh nasihatkan adalah tak kisahlah sejarah Mesir ke, sejarah Malaysia ke, apa-apa. Benda ni adalah pengetahuan juga, ilmu kan. Kita ambillah tahu sebab ialah kan, kita pun dah belajar syllabus Al-Azhar. Kita pakai Mahat Buong punya syllabus, mukarrar dia. So apalah salahnya kita pun belajarlah sejarah negara dia. Untuk pengetahuan kita jugalah, baguslah untuk pengetahuan. Kita positif sajalah untuk jadikan sebagai pengetahuan kita. Okay, ini adalah beberapa contoh soalan. Nanti dekat, insyaAllah nanti akan dipost kat Telegram, akan disend ke Telegram. Boleh print. Nota ni boleh print sebagai rujukan. Saya suggestkan yang nota terjemahan dengan nota contoh soalan ni, soal jawab adat khusus ni, boleh print. Sebab apa? Dia sangat membantu. Dia sangat membantu. Yang pertama, terjemah adat khusus tu. Kalau boleh, antara nasihat saya, sebelum kelas bermula, kita baca dulu terjemahan tu. Contohlah, esok kelas adat khusus. Esok kita belajar bab tiba'ah. Baca dulu terjemahan tu bagi kasih faham tu. Mula ataupun kita baca dulu buku teks, sebab buku teks tu kan dia lagi detail. Yang ni yang diterjemahkan ni, dia dah bagi poin-poin yang penting. Sebenarnya ada je lagi poin-poin yang penting dalam buku teks tu, kita boleh gali je lagi. Kita boleh gali. Lepas tu kita ubah sikit jadikan ayat kita. Boleh. Kita kena baca dulu. Baca dulu sekali lalu. Lepas tu baca terjemahan dia. Lepas tu kita faham. Oh macam ni. Faham. Yang mana tak faham kita tanda dulu. Dan esok kelasnya kita dengar sahaja kan. Kita dengar je keterangan atau syarah daripada ustaz kita. Ustaz atau ustazah kita. Yang mana tak faham tu kita tanyalah guru kita. Sebab guru kita adalah sumber rujukan pertama kita. Untuk adat khusus dia. Kerja khusus ke, bahkan saya mengajar tadi pun, saya menjadikan guru saya pun sebagai tempat rujukan saya. Jadikan guru kalian sebagai tempat rujukan kalian semua. Boleh faham semua? Okey, kita tengok soalan ni pula. Soalan yang 7 ni. Yang kesan ni. Boleh apa ni? Slide ke tepi. Ni. Yang soalan ke-7 ni. Nushir. Inilah saya kata. Kesan dia sebenarnya banyak tau. Jadi tak silap saya ada 7 ke 8. Tak ingat lah. Tapi yang saya selalu hafal, tiga-tiga ni lah saya selalu hafal, saya selalu ingat tiga-tiga ni. Kalau keluar je soalan ni, tiga-tiga ni je lah jawapan saya. Saya memang takkan ubah lah, saya ingat ni je. Sebab biasa dia tanya faktor dua, tiga biasanya lah. Paling banyak pun tiga lah. Tengok, kita tengok soalan dia. Bayin isnaini min athari jalilah litiba'ah finnahdha al-adabiyya al-hadisa. Bayin, terangkan. Ithnaini min athari, dua daripada kesan-kesan
Jalilah, kesan-kesan besar. Jalilah, azimah, kabirah, wafirah. Ha, lebih kurang lah tu, sama je. Ditiba'ah untuk percetakan pada era kebangkitan sastra moden. Okey, ni contoh jawapan dia. Okey, apa yang dimerahkan itu adalah poin atau kepala poin yang penting. Yang hitam ni sebenarnya penting juga. Kena ingatlah juga. Kita tak boleh nak, kita boleh bagi jawapan yang warna merah ni. Tapi kita boleh dapat satu markah sahaja. Ha. Boleh faham tak? Contohlah, yang biasa saya ambil adalah dua jawapan yang bawah ni. Futihat al-maktabat fi kulli makan li bai'il kutub wa nashriha. Ha, ni antara faktor dia. Faktor dia adalah dibuka, membuka al-maktabat fi kulli makan li bai'il kutub wa nashriha. Al-maktabat. Al-maktabat ni kita boleh tahu yang dia ni adalah jamak mu'anas salim bagi kalimah al-maktabah. Betul bukan? Betul. Jadi al-maktabat ini ya, bermaksud adalah tempat menjual buku. Dia bukan perpustakaan ya, maksud dia. Al-maktabat kat sini bagi konteks orang Mesir, kalau kita tanya orang-orang yang belajar kat Al-Azhar, ustaz saya kata, ustaz saya pun belajar kat Al-Azhar juga. Kebanyakan ustaz-ustaz kalian semua pun kebanyakannya belajar dekat Al-Azhar juga. Bila kita tanya, maksud al-maktabat ini adalah tempat menjual buku. Ha. Jadi kalau kita contohlah kita belajar kat sana, insyaAllah saya mendoakan semua yang berkeinginan nak belajar kat sana, nak belajar ke Universiti Al-Azhar, saya doakan supaya anda berjaya sampai ke sana. Termasuklah saya sendiri, saya pun nak belajar kat sana. Ha. Al-maktabat ni memang kat sana maksud dia adalah tempat menjual buku. Ha. Dia memang jual buku. So, maksud dia adalah futihat al-maktabat dibuka, membuka, dibuka tempat menjual buku di setiap tempat. Fi kulli makan li bai'il kutub, untuk menjual buku dan penerbitannya. Ha, lebih kuranglah maksud dia macam tu. Ha. Kat sini kalau kalian boleh catit, tak kisahlah nak catit ke apa, al-maktabat ni maksud dia adalah tempat menjual buku. Dia bukan perpustakaan. Eh? Okey, kita tengok poin yang kedua. Poin yang kedua ni pun saya selalu ambil. Unsyiat Daurul Kutub Al-Ammah. Ditubuhkan Daurul Kutub Al-Ammah. Daurul Kutub Al-Ammah ni adalah adalah satu tempat. Daurul Kutub Al-Ammah ni macam perpustakaan lah. Daurul Kutub Al-Ammah ni adalah perpustakaan atau bahasa Latin dia adalah biblioteka. Dia adalah biblioteka, perpustakaan. Likiraati ma la yaqdiruna ala syira'i. Ayat ni mudah. Kita boleh ingat ayat ni sebab ayat ni mudah aje. Ayat ni mudah. Likiraati ma la yaqdiruna ala syira'i. Untuk dibuat baca kepada sesiapa yang tak mampu nak beli buku. Nak cakap lah. Inilah contoh jawapannya. Antara faktornya adalah ditubuhkan satu perpustakaan yang free, tempat buku yang free untuk dibaca kepada masyarakat awam. Katakanlah ada si fulan tu, dia memang tak mampu nak beli kitab. Kitab pun mahal juga kan, kitab-kitab kan. Jadi ditubuhkan satu institut iaitu Daurul Kutub Al-Ammah, dibuka untuk kepada masyarakat umum, kepada masyarakat umum yang tak mampu nak beli buku. Itu antara jawapannya. Ni yang contoh jawapannya. Okey, apa yang saya nak bagi tahu adalah poin yang merah ni adalah poin yang penting. Tapi kita tak boleh nak bagi poin yang merah ni sahaja. Dia kadang-kadang pun boleh, kadang-kadang tak boleh. Kalau kita bagi poin yang warna merah ini sahaja, kita boleh dapat satu markah je jawapan. Kalau kita bagi jawapan yang lengkap, unsyiat daurul kutub al-amma likiraati ma la yakdiruna ala syira'i. Barulah nak dapat dua markah penuh. Boleh faham semua? Faham? Saya dah sedaya upaya menjelaskan. Tak tahulah faham ke. Khairul Aiman, faham Ustaz Ain. Boleh. Yang lain, bersama saya Syarifah Zainab Umairah.
Faham. Nur Sakina, faham. Faham. Okey. Bersama saya kita ada berapa 22 tolak 2 orang 20 lah. Ini adalah antara contoh soalan dan contoh jawapan yang kalian boleh tengok. Biasanya kalau ada kalau sekolah kalian semua ada ujian awal tahun ke, tak tahulah ujian lah. Ujian awal lah, ujian pertama lah. Inilah contoh-contoh soalan dan jawapan yang kalian boleh tengok dan kalian boleh ulang kaji. Okay. Sekarang pukul apa? 10.19. Allah, dalam khidmat sedikit. Ada beberapa soalan nak ditanyakan. Saya sampai 10 suku je. Lepas ni saya nak kena join taklimat. Taklimat apa dah? Taklimat. Ada tak budak Al-Azhar? Tak ada ustaz. Tanya saja, tanya-tanya. Ustaz, ustaz. Tanya je. Yang lain? Khairul Aiman tak ada ustaz. Yang lain? Tak ada ustaz. Betul ni? Okeylah kalau begitu. Kita tutup majlis kita pada malam ini. Minta maaf lah kalau ambil masa sedikit. Sepatutnya kelas saya sampai 10 suku. Okey. Kita akan sambung pengajian kita seterusnya pada minggu hadapan. Hari apa? Tak tahulah, nanti tengoklah nanti hari apa. Pada bab as-sohafah, iaitu as-sohafah, apa maksudnya? As-sohafah ni kita boleh katakan akhbar lah ya. Akhbar. Akhbar atau surat khabar lah. So, ataupun